Gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Biba Habits. Akhirnya ketemu lagi di vlog terbaru aku. Dan akhirnya kesampaian juga, aku mau insya Allah bikin tutorial makeup. Kali ini aku mau bikin tutorial makeup look alike salah satu selebgram YouTuber yang hits, yang juga terkenal di seluruh Indonesia dan juga di negara tetangga ya pastinya. Tapi sebelum aku kasih tahu siapakah YouTuber atau selebgram yang mau aku bikin makeup tiru, coba look like makeup tutorialnya, aku mau ngingetin dulu buat kalian yang baru aja gabung di vlog aku, di YouTube channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terus aktifin lonceng notifikasinya biar setiap kali aku upload video terbaru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya. Dan kalau suka sama video aku kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Terus kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh komen di comment box di bawah. Dan juga jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut aja ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi. Jadi sebelumnya aku minta maaf sama TV aku yang makin tambah tembem. Jadi ini aku nambah berat badan lagi ya, jadi harap maklum aja. So, aku mau kasih tahu siapakah selebgram dan YouTuber hits yang mau aku bikin makeup look-nya. Alinya adalah Tasya Atasya. Jadi, ada apa bilang enggak sebelum itu ya, kan di YouTube channelnya Tasya Atasya itu bikin apa ini bareng sama kembarannya si Tasya Farasya buat bikin makeup tutorial, dimana si Tasya-nya ini juga harus ngikutin gaya makeup si Tasya-nya juga. Dan setelah aku nonton, ternyata bisa dibilang gak terlalu banyak perintilannya ya, termasuk simple yang bener-bener makeupnya mak-mak yang kayak aku juga gitu. Maksudnya ya udah pasti nyarinya tuh yang simple, bisa pakai cushion, walaupun kadang aku juga suka pakai yang macam-macamnya juga ya. Malah si Tasya itu gak pakai primer sebelum dia pakai cushion, dia jadi langsung aja mukanya polos sebelumnya tanpa dikasih primer atau sunblocker apapun, langsung pakai cushion. Nah, dan setelah aku lihat juga kayaknya nggak banyak gitu perintilan-perintilan, jadi buat gampang. Dan jadi gara-gara itu juga aku jadi ngikutin juga suka pakai eyeliner putih gara-gara si Tasya juga ya, bisa dibilang jadi suka lagi pakai eyeliner putih. Kemarin sempet yang back to basic eyelinernya, kalau nggak hitam biru paling silver. Nah, sejak nonton si vlog makeup tutorial ala Tasya-nya itu, si Tasya itu jadi suka lagi aku pakai eyeliner warna putih. Oke, jadi aku mau ingetin, jangan lupa klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe, seperti yang udah subscribe, ucapin makasih banyak. Biar aku makin semangat lagi bikin video tentang makeup review, skincare review, dan makeup tutorial juga tentang cerita-cerita kisah pengalaman pribadi aku yang mungkin bisa memberi atau menambah inspirasi buat kalian semuanya. Nah, jadi kebetulan langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Si Tasya kan dia nggak pakai primer, cuma ya ini muka aku udah habis mandi, habis sudah dicampur juga. This is my bare face ya. Nah, jadi dia pakai cushion makeover. Kebetulan aku juga pakai cushion yang makeover, cuma aku pakai ini yang makeover Power Steady Mid Cover Cushion. Aku pakai yang shade N10 yang marble. Ini langsung aja kita tap ke seluruh wajah. Jadi ini udah banyak banget ya yang bahas tentang apa cover cushionnya makeover ini. Ini udah ternama lah base-nya, sampai si Tasya Atasya pun ternyata dia favorite cushion-nya makeover juga, yang mana merek lokal. Oh iya, aku mau ngasih tau juga yang makeup yang aku pakai kali ini nggak semuanya mungkin sama persis sama yang dipakai sama Tasya, karena paling aku nyamain warnanya aja dengan merek yang aku punya yang ada di rumah atau yang ada dijual di toko kosmetik lokal tempat aku tinggal. Karena aku bukan tinggal di kota besar, jadi nggak semua brand itu banyak ada yang jual. Ini harap aja guys. Terus, oh ya, yang aku pakai ini adalah mostly merek-merek lokal dan drugstore, yang mana harganya udah pasti terjangkau dengan kualitas yang super kece ya menurut aku. Jadi
beruntung ya kita yang perempuan yang hidup di zaman sekarang dengan banyaknya merek-merek lokal yang sekarang udah banyak bermunculan, tapi dengan kualitas yang bisa dibilang bisa bersaing sama merek-merek luar. Ya, banyak yang kualitasnya benar-benar top gitu deh, bagus. Jadi ya bersyukur banget dengan harga yang affordable, terjangkau, bisa dapetin barang-barang kualitas makeup yang super kece. Nah, ini udah rata ya, lanjut aku pakai concealer. Mas concealer di bawah mata aku pakainya yang dari Avion Flawless Liquid Concealer. Dipak-pak aja biar nggak kelihatan banget sih ini kantong matanya, mata pandai. Karena mata gue itu berkantong mata dan juga mata panda. Ya guys. Guys. Jadi harus banget pakai concealer. Ayolah. Jadi kalau yang Avion Flawless Liquid Concealer ini, dia emang coveragenya termasuk yang medium. Jadi gak terlalu high, gak terlalu full coverage. Jadi emang cocoknya buat pemakaian sehari-hari aja. Habis ini lanjut aku mau pakai eyebrow atau alis. Kan dia si Tashi dia pakainya warnanya agak kecoklatan gitu ya, karena Tashi itu alisnya juga emang udah tebal, udah bagus, udah berbentuk, jadi nggak terlalu bermasalah ya. Kalau aku alisnya mau tipis dan nggak rapi, nggak berbentuk gitu guys. Nah ini aku mau bentuk dulu nih sedikit, mau bintai pakai pensil atas bawah. Arsir pakai Ines Color Contour Plus Volumizer Eyebrow Mascara yang Deep Brown Shade 02. Ini favorit juga nih, ini best deh pokoknya eyebrownya. Maka eyebrow mascara dari Ines ini juga recommended banget ya guys. Ini udah sampai habis loh, tinggal dikit gak mau habis gitu, karena aku jadi bilang aku pakai tiap hari walaupun ke kantor. Aku pakai ini, suka pakai ini. Dan itu benar-benar effortless gitu deh, kayak tinggal disisir-sisir aja ke alis kita biar bisa disisir di depan dia ada tahu. Terus langsung beda kan, yang kanan terus lanjut yang kiri, lebih asir-asir dikit aja. Yang penting sih kalau mau pakai ini, eyebrow mascara ini bagusnya dia rapi dan nggak lebar juga, supaya menghindari ketebalan kayaknya. Itu bagusnya ya diiniin, dibingkai dulu tipis-tipis, dibingkai, gambar bingkainya dulu di atas bawah. Jadi nanti tinggal mikatnya itu tinggal ngikutin bingkai yang udah digambar. Itu juga dia karena alisnya udah bagus ya, cuma tinggal rapi-rapiin aja, ambil pinggirnya aja biar jangan kelihatan, biar rapi lain kayaknya gitu. Dan gue emang harus ada tipis, karena emang alisnya tuh tipis banget.
guys, gitu guys. Nah, nanti sini lanjut pakai eyeshadow. Eyeshadownya itu dia cuma pakai warna putih yang di blend sama warna gold. Nah, warna putihnya itu aku mau pakai single eyeshadownya dari Ines, yang ini, yang gold shimmer. Dia gold tapi agak putih gitu. Nah, nanti gue campur sama warna goldnya dari si Naked Urban Decay, Naked for Urban Decay. Yang goldnya ini nih. Yang ini. Ini ntar kita blend langsung aja di kuasnya. Langsung dicampur yang ini ya, yang gold yang ini kita blend. Ini lanjut lagi pakai eyelinernya. Nah, dia pakai eyeliner putih ya, ciri khas makeupnya si Tasya itu dia cuma selalu always pakai eyeliner warna putih. Nah, ini aku punya eyeliner pensilnya dari Rani yang warna putih. Ini udah aku bikin juga makeup reviewnya tentang eyeliner ini, kalian bisa tonton di video aku, nanti aku taruh linknya di description box. Nah, kita buka dulu, taparin. Ini eyelinernya, eyeliner runningnya itu yang pencil white, yang white kayak gini nih. Ya, sampai ke dalam atasnya itu makanya si Tashi. Lanjut ke maskaranya. Ini aku jepit dulu pakai penjepit eyelash dari Oriflame. Situ kayaknya agak kurang yang sebelah kiri warnanya, kurang rapi guys. Habis itu pakai maskaranya. Maskaranya pakai dari Maybelline yang Total Temptation. Ini juga maskara favorit ya. Karena juga makanya tuh effortless banget. Cukup dijepit dulu terus langsung deh naik ke atas banget gitu maskara bulu mata kita. Kayak pakai bulu mata palsu, dan gue termasuk tipikal orang yang kurang doyan pakai bulu mata palsu. Pertama karena gue nggak bisa makainya. Mungkin ya
nanti gue akan mencoba untuk membiasakan memakai si blog palsu ini. Tersesat nanti. Biarkan langsung naik, guys. Tuh, ini belum, ini udah. Ini benar-benar effortless banget dan menghemat waktu. Ini aku juga udah bikin videonya, review tentang ini nih, mascara Maybelline yang Total Temptation. Nanti aku taruh juga deh di linknya di description box di bawah. Oke, guys, yang kalian jangan lupa juga nonton ya. Terus jangan lupa juga buat like, comment, and share. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe, biar aku makin semangat lagi bikin video-video tentang review makeup, skincare, makeup tutorial, dan cerita inspirasi tentang kisah pribadi aku. Selanjutnya itu adalah blush on. This is one of my favorite part. Yaitu adalah blush on-nya aku pakai dari ESA, Cheek Blush Coral Fever nomor 01. Ini ya. Aku suka banget. Jadi gara-gara si Tashi juga, aku jadi suka sama blush on warna merah. Nih, kayak gini kan. Warnanya merah gitu ya, guys. Dia pakai di pipi, kedua pipi sama di dagu. Dan gara-gara Tashi juga, aku jadi suka juga pakai blush on di pipi sama di dagu. Biasanya cuma di pipi doang. Kan? Ternyata bagus juga ya pakai blush on di dagu. Tapi kalau blush onnya tuh kayak gini yang teksturnya tuh gel. Ini juga blush onnya recommended guys. Nanti aku akan bikin juga videonya, reviewnya dengan semua warna yang ada. Aku akan bikin blush on ESA ini aku reviewnya. Duh, bikin looknya tuh jadi benar-benar fresh gitu guys, jadi seger dan rasanya tuh kayak kecanduan, pengen nambahin lagi gitu. Ya ampun, kayak masih deh kayak gitu. Udah nih dah, merah banget nih kalau di kaca. Ini gak kelihatan. Terus terakhir itu adalah bukan terakhir, ini yang kedua terakhir, itu adalah lipsticknya. Jadi si Tashi itu kan suka pakai lipstick itu di ombre. Ombre itu warna merah, ombrein gitu, terus baru dikasih lip gloss. Nah, aku mau ombreinnya basisnya itu pakai biasa dari ini yang The Creamy Matte-nya Maybelline shade 650 Nude Embrace. Kan warna kulit gitu ya. Buat warna merahnya aku kasih Emina Creamy Tint yang Cherry Soda nomor 02. Dia lumayan merah, merahnya tapi merah ke arah merah cabai gitu ya. Terakhir dikasih lip gloss.
gloss-nya aku pakai yang duo color shine dari Rani. Ini harganya 36.000an gitu aku beli. Aku beli yang shade 05. Nah, ini ada dua warna gitu. Ini yang warna pink lembut sama warna transparannya. Nah, kita pakai yang warna transparannya aja. Kita olesin di atas. Ini biar. Akhir aku mau kasih sedikit highlighter. Highlighter itu aku mau pakai dari ini 3D dari M apa sih mereknya ini, MS Yahoo Blusher Palette 3D Baked Powder. Ini dari making produk dari China gitu, tapi ini bagus banget, harga murah. Aku beli berapa ya, sekitar 25.000 kalau nggak salah. Ini super duper pigmented banget, walaupun cuma pakai tangan nih, diolesin gini nih gitu. Nih aku coba swatch di sini terangnya. Mantap banget. Mau kasih sedikit highlighter di sini. Sedikit. Ini. Di kulit bawah. Jadi aku rapiin jilbab dulu, I'll be right back. Oke guys, ya aku udah rapiin jilbab. Hasil makeup tutorial recreate makeup looknya Tashi Atashia. Semoga bisa istilahnya jadi salah satu referensi makeup buat kalian untuk makeup look sehari-hari. Ini termasuk yang lumayan bikin muka kita tuh jadi terlihatnya tuh lebih segar dan gimana ya, pokoknya beda gitu, stunning. Kalau aku pribadi emang jujur aku kurang pede pakai lipstick warna merah, karena aku ngerasa kalau aku pakai lipstick warna merah itu bibir aku jadi makin tambah besar, tambah doer. Cuma ya itu mensiasatinya kalau aku lagi pengen pakai caranya kayak Tashi itu kan, ya di ombrein gitu lipsticknya, terus dikasih lip gloss kayak gini, jadi looknya tuh jadi makin benar-benar seger, fresh, jadi terlihat lebih muda ya dari umur kita. So ini dia, semoga kalian bisa ngikutin, bisa niru juga, karena jujur emang dari Tashi-nya sendiri kan caranya dia simple ya, gampang dan gak banyak ya, tetek bengeknya tuh gak banyak, gak ada, gak ribet gitu, dan emang cara makeupnya dia emang udah simple tapi stunning gitu. Sekian aja sih, semoga bisa membuat referensi buat kalian untuk cara makeup kalian untuk sehari-hari ke kantor, bisa dipakai kemana aja sih ini, untuk kondangan, acara yang resmi, santai juga bisa. Dan aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe YouTube pertama subscribe-nya, kalau subscribe itu gratis, dan biar aku juga makin semangat buat bikin vlog-vlog berikutnya tentang skincare review, makeup tutorial, dan cerita-cerita inspirasi kisah pengalaman pribadi yang mungkin bisa menjadi hasanah. Ya itu intinya, bisa jadi kasih inspirasi buat kalian. Terus juga kalau kalian suka sama vlog aku kali ini, jangan lupa tekan like-nya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Dan kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh komen di comment box di bawah. Terus jangan lupa buat share video ini ke semua platform sosial media yang kalian punya. Semoga kalian harinya penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, dan ditimpahi rezeki yang berlimpah-limpah. Juga selalu diberikan kesehatan, nikmat umur panjang, juga sukses dunia akhirat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.